Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo Arinji Motorsport di YouTube channel yang pastinya teman-teman tungguin setiap harinya, Arinji TV. Nah, buka dulu biar enggak ngap. Nah, kali ini seperti yang teman-teman mungkin sudah bisa tebak karena sudah enggak asing dengan background dari tempat kita berada kali ini, kita ada di Arinji Motorsport 2 yang ada di BSD yang merupakan salah satu cabang dari Arinji Motorsport yang juga terlengkap dan terbesar bukan hanya di Jakarta dan sekitar tapi juga di seluruh Indonesia. Dan di liputan kita kali ini kita mau bahas motor 250cc. Nah, jangan berkecil hati dulu, jangan underestimate dulu, karena 250cc yang mau kita bahas kali ini adalah 250cc 2 tak, yang artinya adalah 250cc 2 tak. Biasanya motor-motornya sudah motor-motor lawas, tapi punya nilai historical dan legend yang pastinya sangat menarik untuk kita kupas kali ini. Motor yang pengen kita bahas ada di sebelah kiri gue, yaitu Aprilia RS 250 atau Aprilia RS 250. Stay tune pokoknya. Buat Aprilia RS 250cc ini sendiri terinspirasi dari sebuah motor 250cc yang digunakan pada ajang Grand Prix pada tahun 90-an, yaitu Aprilia RSW 250, di mana beberapa legend atau legenda MotoGP sebelumnya pernah menggunakan Aprilia RSW 250. Contohlah Max Biaggi, Loris Capirossi, dan juga legend dan juga andalan kita tuh pastinya VR46 ataupun Valentino Rossi. Nah, basicnya Aprilia RS 250cc ini menggunakan mesin yang hampir sama dengan Suzuki RGV 250, namun sudah di-upgrade dan sudah dimodifikasi sehingga mengeluarkan tenaga yang sebegitu besarnya. So, 249cc, 2 silinder, 2 tak, 90 derajat V-twin, menghasilkan tenaga 72 HP pada 11.900 RPM. Dan buat teman-teman semua, basicnya motor ini pertama kali diproduksi untuk pasar global, untuk dipakai secara street legal itu pertama kali pada tahun 1995, dan pada tahun 1998 dikeluarkanlah versi new modelnya dari sebuah Aprilia RS 250 dalam rangka memperingati pencapaian Aprilia pada tahun 1998 di ajang Grand Prix tersebut. Dan stop produksinya adalah tahun 2002, dan yang ada di hadapan kita ini adalah Aprilia RS 250 edisi terakhir, produksi terakhir tahun 2002. Nah, setelah ini akan kita cek detail apa sih spek yang ada di motor ini, apa sih detail-detail part ataupun fitur yang disematkan di motor ini. Pokoknya kita bakal cek motornya, kita bakal test ride setelah ini lebih detail. Nah, kalau kita lihat lebih detail ke tampilan dari RS 250 ini, nah, pertama kali kita lihat pasti dari tampak depan lampunya. Headlampnya masih menggunakan single headlamp, walaupun di dalamnya ada dua lampu dekat dan lampu jauh, dan sudah menggunakan projector headlamp. Dan satu hal yang unik di sini adalah kalau teman-teman lihat ada lubang di sebelah kanan, di sebelah kiri yang nggak ada. So, ini ada seperti air scope, jadi nggak simetris nih bentuk kiri kanannya. Jadi sebelah kanannya ada air scope-nya, di sebelah kirinya masih solid. Nah, kalau kita turun sedikit, so motor ini menggunakan suspensinya sudah upside down dari Showa 41 mm, pengeremannya juga sudah disupport oleh Brembo 4 piston dual disc kiri kanan. Nah, velg depannya 3.5 inch, ring 17. Lampu sennya masih ciri khas motor balap tahun 90-an, jadi lampu sennya masih nongol. Kalau sekarang teman-teman lihat mungkin ZX10 ataupun motor-motor terbaru ZX25, lampu sennya sudah integrated ke fairingnya. Nah, kalau kita geser lebih lanjut, balik lagi ke suspensi depan, ini bisa di-style baik itu reboundnya dan juga compressionnya bisa kita setting berdasarkan kebutuhan dari penggunanya itu sendiri. Nah, kita geser lagi bentuk tankinya yang pasti masih sangat simple. Kalau teman-teman lihat sekarang motor per tahun 2020-2019, tankinya sudah sangat futuristik, ini masih simple, bulat, tapi pastinya sangat ergonomis karena untuk mensupport kita berkendara pada saat berkecepatan tinggi. Nah, kalau kita lihat motor ini sudah disupport dengan chassis aluminium, pastinya sifat aluminium adalah ringan dan juga kuat, dan juga swing arm-nya juga sudah banana.
Sungarang Banana sewarna dengan chassis. Dan satu hal menarik, di sini masih ada engkol kaki ataupun bahasa Inggrisnya adalah kickstarter. Jadi motor ini tidak dilengkapi dengan starter elektrik, jadi masih menggunakan engkol kaki. Nah, buat teman-teman semua gimana nih? Yang pasti menambah nilai klasikal dari sebuah motor legend ini. Nah, kalau kita pindah agak sedikit ke bagian belakang, so motor ini tidak dilengkapi dengan jok belakang dan juga tidak dilengkapi dengan footstep belakang karena memang basic development-nya motor ini memang peruntukannya untuk race, jadi tidak dilengkapi dengan hal-hal tersebut. Dan buntut belakangnya kalau teman-teman lihat seperti tawon, jadi agak sedikit mengemuk dan agak nguncup di bagian belakang. Nah, knalpot sudah menggunakan aero, so sudah aftermarket, dual exhaust, velg belakang 4,5 inch, ring 17, dan lampu sennya lagi-lagi masih agak jendol dan bulat-bulat, jadi masih terkesan seperti motor balap tahun 1990-an. Nah, setelah ini bakal kita lihat lebih detail ada apa sih informasi yang ditampilkan pada layar speedometernya. Stay tune pokoknya. Nah, so kita nyalain, kita tarik dulu kickstarternya. Masih ngebul. Suaranya khas motor 2 tak. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bakal test ride buat tahu performa dan suaranya. Kita coba lihat speedometernya buat referensi teman-teman semua. Yuk. Nah, buat teman-teman semua yang nggak terbiasa pakai motor zaman dulu nih, pasti ada indikator-indikator yang ataupun tombol-tombol yang sudah bergeser fungsinya. So, ini setelah kita nyalakan, so tombol lampunya ada di jempol sebelah kanan. Nah, ini sudah kita nyalakan ya. Dan di sini kelihatan. Jadi ada lampu tambahannya di belakang kalau tadinya gelap banget. Dan nah di sini temperatur suhu. So disarankan kita pakai motornya setelah 50 derajat Celcius minimum. Ini ada jam. Di sini ada RPM, di sini speednya. Jadi sangat simpel dan ini ada tombol-tombol untuk setting jam, ini untuk setting seperti ini untuk setting limiternya mau di angka berapa. Dan sisanya buat ngecek baterai, setting jam dan lain-lain. Dan hal uniknya adalah tempat buat kita mencet starter elektrik ini adalah tombol untuk lampu jauh. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah tombol lampu jauh. Nah, dan ini adalah tombol untuk menyalakan lampu yang ada di jempol sebelah kanan juga. Sedangkan untuk lampu jauh yang ada di sini, ini fungsinya adalah untuk time lapse. Jadi buat teman-teman yang pakai motor ini ke sirkuit, ini buat time lapse-nya. Kalau nggak salah ya bisa merekord sampai 40 lap. So bisa ngerekord. Nah, setelah ini bakal kita coba motornya, kita coba keseruannya seperti apa respon dari sebuah motor legend Aprilia RS250 ini. Stay tune. Ya, assalamualaikum. So, nah, akhirnya kita coba dynamic test motornya Aprilia RS250 ataupun test ride motornya. Nah, kita coba dudukin. So, tadi hal yang belum gue sampaikan. Jadi, motor ini tinggi dari jok ke bawah itu 81 cm. Nah, kalau teman-teman tahu R6 itu 84 cm, ini 81. Jadi, kaki kita gue tingginya 172. Kenapa kaki kiri dan kanan? Teman-teman bisa lihat ini tinggi dari jok ke bawahnya 81 cm. Berat kendaraannya, berat keringnya 141, berat basahnya di 167. Nah, kita coba nyalain. Nah, jadi tempat buat kita biasanya starter elektrik, ini buat lampu jauh kalau teman-teman lihat ada di sebelah sini. Dan di sini ada indikator yang nyala. Ini adalah side stand switch, jadi selama standar kirinya belum kita naikkan, dia bakal nyala terus dan motor tidak akan bisa dinyalakan. Jadi kita harus naikin dulu standar sampingnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini hilang. Dan konon katanya ini adalah
salah satu teknologi yang kemudian diimplementasikan pada semua motor matic. Jadi kalau teman-teman semua pakai motor matic, NMAX, PCX dan lain-lain, ketika set stand-nya turun kan motornya mati. Jadi teknologinya sudah mulai diperkenalkan pada tahun 90-an ini. So kita coba nyalain, masih engkol kaki. Nah, di sini indikator temperaturnya masih cold. So disarankan sampai minimum 50 derajat baru kita jalan. So biarin nyala dulu ya. Dan pertama kali waktu kita ngelihat tangki dan kita ngelihat ini, emang berasa banget nih kita lagi ada di motor balap, cuman masih kelihatan apa ya, kopong. Daerah sininya masih kopong, daerah sininya kopong. Kalau kita lihat sama motor zaman sekarang kan, contohnya ZX25R, CBR2.5, R6 dan lain-lain, dia lebih compact ya, meminimalisir ruang-ruang kosong di sini. Jadi ini agak sedikit kopong. Tampilannya juga masih ya jadul ya, karena basicnya ini motor produksi tahun 2002, walaupun edisi new modelnya di tahun 98. So kita masih sambil nunggu temperaturnya naik. Nah, dan satu hal yang teman-teman harus biasakan adalah seperti yang tadi gue sampaikan. So beberapa indikator yang konon pada motor saat ini sudah berubah. Jadi contoh yang tadi gue bilang, nah di sini biasa starter elektrik, ternyata di sini lampu jauh. Nah, teman-teman bisa lihat lampu jauh. Di bagian sini harusnya lampu jauh, ini adalah time lapse. Dan di bagian sini ada, oh ya, lampu ya. Nah, ini buat nyalain lampu di sebelah kanan. Di sini engine stop. So masih nunggu temperatur ya, sebentar. Nah, oke teman-teman, kita coba start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, putaran gasnya dibuka harus agak gede supaya motornya melaju. Oke, kita keluar dulu. Mari, Pak. So, kita ngetes motornya di jalan raya utama BSD dan bakal muter ke belakang. Speed manual. So di sini indikator speedometer sudah digital. Karakter dari motor-motor zaman dulu ya. Jadi tarikan gasnya agak sedikit, ya agak sedikit berat lah ya kalau dibandingin sama motor-motor produksi awal. Jadi butuh ngegenggam dan benar-benar narik untuk muteran apa, untuk muter hand grip gasnya. So kita belok kiri. Oh, indikator sen kirinya masih jalan. Nah, untuk ukuran 250cc, karena dia 2 tak, tenaganya sih gokil. Tarikannya oke banget. Walaupun untuk handlingnya agak sedikit berat. Overall tenaganya oke, teman-teman semua. Jadi berdasarkan artikel, so top speed dari motor ini bisa mencapai 200 lebih kilometer per jam. Dan buat handling kiri kanannya memang agak sedikit stiff ya, karena stangnya agak kaku. Jadi untuk ngebelokin motornya benar-benar butuh badan kita untuk miring. Dan buat teman-teman semua, jadi
produksi terakhir dari sebuah motor Aprilia RS250 ini adalah tahun 2002. Namun 2019 versi new modelnya sudah diluncurkan, Aprilia RS250 SP. So kalau teman-teman dengar kata SP pastinya sudah full spec ya, sudah menggunakan Ohlin dan juga Brembo. Nah, dan yang amazing adalah harganya mahal. So tidak masuk ke Indonesia, sayang. Tapi kalau dibandingkan sama CBR 250 RR ataupun Ninja 250 atau bahkan ZX 25R sekalipun, harga motornya masih jauh lebih mahal Aprilia RS 250 SP. So harganya di sana aja 160 juta dan kalau ke Indonesia masuk diprediksi harganya sekitar 300 jutaan. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau teman-teman pernah pakai R6 posisi ridingnya, udah pernah nyobain, so motor ini lebih nggak enak daripada Yamaha R6. Jadi pantat kita agak mundur ke belakang, tangan kita maju ke depan, karena memang peruntukannya untuk sirkuit ya, untuk ngebut. Coba kita tarik lagi. Oke, akselerasi mantap bro. ZX 25 Ninja 2,5 dan CBR 2,5 sih lewat ya. Dan buat teman-teman semua, kalau kita ngomong masalah harga, berapa sih harga motor ini? So tahun 2000-an gue pernah dengar motor ini harganya kurang lebih di kisaran 60 jutaan rupiah. Nah, cuman makin kesini kan stoknya yang beredar makin sedikit, yang kondisinya makin bagus juga makin dikit. Katanya sih nggak nyampe lebih dari 15 unit yang full paper untuk Aprilia RS250 ini. Dan harganya juga semakin gila. Jadi harganya motor ini, contoh yang kita pegang, ini harganya sudah tembus di atas 200 juta rupiah. Jadi untuk sebuah motor 250cc 2 tak tahun 2002, harganya sudah tembus di atas 200 juta rupiah. Nah, jadi kalau kita pakai Z800, kita pakai ZX6 ketemu beginian, masih tetap harus respect bro. Ya sama semua pengendara kita harus respect sih. Nah, jadi buat teman-teman semua, kurang lebih itu review singkat kita untuk Aprilia RS 250cc. So, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah motornya kencang, motornya bertenaga, suaranya asik, dan yang pasti limited jumlahnya. Nah, itu dari segi kelebihannya. Kekurangannya apa ya? Yang pertama, posisi ridingnya, karena motor ini peruntukannya memang untuk sirkuit, jadi ya untuk mensupport aerodinamis, posisi ridingnya sangat lumayan berasa bongkok. Jadi pantat kita harus agak ke belakang, posisi tangan kita agak sedikit maju ke depan, jadi di pinggang lumayan berasa. Yang kedua, belum ada starter elektrik, so kita masih harus butuh kickstarter areas di engkol. Nah, yang ketiga, letak tombol-tombol untuk mengoperasikan motor ini agak sedikit berbeda dengan motor yang beredar saat ini di pasaran. Jadi, seperti yang tadi gue jelaskan, untuk starter elektriknya menjadi lampu jauh di motor ini. Untuk lampu jauhnya menjadi timelapse. Dan lampunya masih harus dikontrol untuk dinyalakan secara manual, karena tidak auto headlamp ya, kalau kita nyalain motor dia nyala. Dan mungkin selanjutnya masalah spare part kali. Tapi buat seorang hobiis, seharusnya itu adalah merupakan salah satu bagian kesenangan mengoleksi motor yang nggak semua orang punya. Jadi mencari spare partnya pastinya merupakan salah satu nilai seni juga. Nah, itu dia. Dan handlingnya juga agak, ya kita butuh badan kita dimiringin lah ya untuk membelokkan motor ini, karena stangnya juga agak berat. Nah, buat
teman-teman semua, kurang lebih itu review singkat kita untuk Aprilia RS 250cc. So, nggak bosan-bosannya gue mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe RNG TV untuk memastikan kalian dapat informasi terakurat berkaitan dengan dunia Moge Roda 2, dan follow Instagram RNG Motorsport, bro. Banyak motor-motor keren di sana. Dan di video kita kali ini ada beberapa logo yang berkedip. Logo apakah itu? Jangan lupa dicatat berapa kali logonya nongol, karena di akhir bulan bakal ada sesuatu yang menarik loh buat teman-teman semua. Kurang lebih itu aja. So, gue juaranya Motorsport undur diri. Thank you Hazel, thank you Aldi, thank you semua teman-teman yang sudah support untuk kita develop video ini. So, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga semua yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi, bye-bye. Sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.